Assalamualaikum, jumpa yang sampai dan enjoy bersama. Tuliskan sebuah cerita cinta segitiga, di mana akulah yang jadi peran utama. Aku tak dapat membohongi segala rasa, aku mencintai dia dan dirinya. Di pukul satu dia menemui aku, maka jangan kamu pasang wajah yang cemburu. Nanti bila dia datang menemui, cerita cinta segitiga, di mana akulah yang jadi peran utama. Aku tak dapat membohongi segala rasa, aku mencintai dia dan dirinya. Nanti pukul satu dia menemui aku, maka jangan kamu pasang wajah yang cemburu. Nanti bila dia datang menemui aku, maka cepat-cepat kamu berlalu. Dan aku sudah pernah bilang pacarku bukan cuma kamu saja, ku mempunyai dua hati yang telah siap untuk ditinggali. Dan aku sudah pernah kau menghilang, ku masih punya lelaki cadang.